Selamat datang pemirsa, ramai mengenai kepala pemain futsal ditendang lawan saat selebrasi sujud. Inilah ulasan singkat mengenai info tersebut. Aksi terpuji dilakukan seorang pemain futsal saat pertandingan antara Kota Malang melawan Kabupaten Blitar di ajang Porprov Jatim 2023. Pemain futsal tersebut terekam kamera menendang kepala pemain lawan yang sedang melakukan selebrasi sujud syukur. Video ini kemudian menggegerkan jagat media sosial hingga menjadi viral Selasa 19 September. Seperti dipun dari berbagai sumber, Kabupaten Blitar berhasil menumbangkan Kota Malang dengan skor telak 5-0 serta memastikan melangkah ke semifinal dalam cabang olahraga futsal Porprov Jatim 2023 yang digelar di Fakih Futsal Center Sidoarjo. Dilihat dari salah satu akun Instagram, tampak seorang pemain futsal Kabupaten Blitar merayakan kemenangan dan melakukan selebrasi sujud syukur. Tak disangka, tiba-tiba saja dalam satu pemain Kota Malang melakukan tindakan tidak terpuji dengan menendang kepalanya saat sedang sujud. Atas kejadian itu, wasit pun langsung memberikan kartu merah kepada pemain Kota Malang tersebut. Belum diketahui bagaimana kondisi pemain asal Kabupaten Blitar yang tendang cukup keras kepalanya itu. Dalam kolom komentar, kejadian ini pun langsung menuai perhatian warganet. Tak sedikit yang memberikan kritik keras, bahkan berharap pelaku agar bisa dipenjara.